Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia media pewaris Pajajaran. Sebelum menyaksikan kabar terbaru dari dapur redaksi yang kami sajikan, sebelumnya, silahkan like dan subscribe serta komentarnya di channel kesayangan Anda. Terima kasih. Marsekal TNI Purnawirawan Yuyus Sutisna SMM, alumnus SMA Negeri 1 Cicalengka yang telah meresmikan Masjid Jami di lingkungan sekolah yang diberi nama Masjid Al-Jihad pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Menurut Marsekal TNI Purnawirawan Yuyus Sutisna, mengatakan bahwa, pembangunan masjid di lingkungan sekolah ini, semua anggarannya adalah hasil dari pengumpulan dana para donatur, serta alumnus dari semua angkatan, hingga bisa terlaksana pembangunan masjid tersebut dengan megahnya, dan sekaligus terlihat dalam pantauan, sang mantan kasal tersebut, melepas balon ke udara, serta menandatangani prasasti di masjid tersebut. Hadir dalam acara peresmian masjid tersebut adalah Ketua PGRI Jawa Barat Dr. Randes Dede Amar MMPD, lalu dari Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dari Forkopimcam Cicalengka, para tokoh agama Kecamatan Cicalengka, para alumnus serta para tamu undangan lainnya. Ketua PGRI Jawa Barat Dr. Randes Dede Amar MMPD sangat mengapresiasi gagasan pembangunan Masjid Al-Jihad yang digagas oleh para alumni SMA Negeri 1 Cicalengka tersebut. Ini gerakan yang sangat luar biasa dari para alumni, yang diketahui anggaran bisa terkumpul sebesar kurang lebih 3,8 miliar rupiah untuk pembangunan masjid tersebut, ujarnya. Dede Amar berharap, gerakan ini bisa menjadi contoh buat alumni-alumni sekolah lain, dan bisa menjadi motivasi bagi sekolah lain, atau mungkin juga hal yang sama juga memang sudah terjadi di sekolah lainnya, namun tidak terekspos, imbuh Dede Amar menambahkan. Dede Amar pun berpesan, agar Masjid Al-Jihad yang telah terbangun ini, dapat dipelihara dengan baik, pasalnya, kalau membangun itu kan hal yang gampang, namun yang sulit itu kan cara memeliharanya. Semoga Masjid Al-Jihad yang sudah terbangun ini bisa bermanfaat untuk jemaah di sekolah dan umat Islam pada umumnya, pungkas Ketua PGRI Jabar tersebut kepada awak media yang mewawancarainya. Untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Terima kasih. Pesan-pesan terakhir, Pak. Pesannya yang pertama, yang paling utama saya minta ini, bangunan yang sudah megah ini, ya ngebangun kan gampang ya, tapi pemeliharaannya yang harus bersama-sama juga kawal. Jangan sampai nanti terlantar masih jauh. Perlu diketahui, banyak para alumnus SMA jebolan sekolah SMA Cicalengka ini, yang telah sukses, diantaranya yaitu Marsekal TNI Purnawirawan Yuyus Sutisna SMM, yang lahir tanggal 10 Juli tahun 1962, adalah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang menjabat sejak tanggal 17 Januari tahun 2018 hingga tanggal 20 Mei tahun 2020, dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU tahun 1987, lalu Irjen Pol Purnawirawan Dikdik yang pernah menjabat Kapolda Sumatera Selatan, dan banyak lagi yang lainnya. Tun dan Lena, kontributor media pewaris Pajajaran, melaporkan dari Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.